Sekarang tinggal kita coba ya, header udah selesai, kita coba. Jumpa lagi di Nugina Channel. Di video kali ini saya ingin memasang header 421 di mobil Acro Vitale tahun 2003 untuk transmisi matic dan untuk CC 2300. Setelah cover manifold sudah terlepas, selanjutnya kita lepas manifoldnya dengan menggunakan kunci shock 12. Setelah baut manifold sudah terlepas semua, selanjutnya kita lepas front pipe-nya ya. Ini ada 3 baut, bautnya baut 14. Kita review dulu headernya ya. Ini header 421 untuk Honda Accord Vitale tahun 2003. Ini buat pipa putih atau pipa mohel, ukuran pipanya ukuran pipa 42. Ini untuk flanges-nya tebal 8 mili. Dan ini untuk ke blok mesinnya ya. Blok mesinnya bersih. Bagian kolektornya 421 ini kolektornya, nanti yang satu nusul ya, kita mal di mobilnya. Ini dari 421 untuk Honda Accord tahun 2003 Vitale.
setelah yang atas sudah terserah semuanya headernya, misalnya kita bikin pipa yang sini, sini. Ini fleksibelnya kita pakai lagi, fleksibel ori. Terus sambungan tengah juga ori kita pakai lagi. Kita cuman bikin sambungan atau kontak yang dari sini ke sini. 4 2 2 satunya berarti. Jadi centangin dulu. Buat mal. Setelah fitting front pipe-nya udah jadi, dan untuk lagstarnya kita las ya, kita turunin karena kalau las di atas nggak kelihatan ya, kita turunin biar kelihatan semua. Halo, salam. Saya Aiman Wicaksono. Jangan lupa untuk likes dan subscribe di Nugi Nazril Channel di YouTube. Salam. Sekarang ini kita coba ya. Header udah selesai. Kita coba. Kita gas dari dalam. Satu fleksibel komposisinya, ini di tengah ada resonator, ada belakang ada resonator.